hotel Toyoko biasanya sih kalau untuk di KSM Monaco ya, motel. Nah, ini alhamdulillah dapat hotel di Toyoko. Kalau kita mau ke mana? Si kalau kita mau ke arah Nepudong, sebelah kanan jalan dari Monaco. Dari sejak istri hamil 3 bulan, sekarang anak sudah umur 4 bulan. Mungkin dari ini ya, inilah pekerjaan pelaut. Oke, ikuti terus channel saya dalam perjalanan pulang Indonesia, Jakarta ke Palembang. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengah malam, bangun, siap-siap dari Busan, rencana akan menuju ke Incheon naik mobil ya. Jadi tidak fly dari Busan ke Incheon, jadi dari Busan ke Incheon naik mobil, dari Incheon baru ke Jakarta. Oke, sekarang karena banyak virus ya, jadi sangat ketat. Oke, di sini dikasih selembaran dari pemerintah Korea, mungkin seluruh negara ya, kalau bisa dibilang seluruh negara. Itu kita nggak bisa keluar kalau yang kapal-kapal apa rute ocean going atau outbound atau jalan perjalanan jauh ya, bukan domestik. Itu kita nggak bisa keluar, kita di isolation. Isolation tidak bisa kemana-mana dan kita dipantau. Terus kalau kita pun keluar selain di penjara, kita kena denda kurang lebih 10 juta won untuk uang Korea. Ya lumayan ya, besar ya. Walaupun ini untuk 1 jutanya aja kurang lebih 1000 US dollar. Dikali aja 10 ya, jadi kita nggak bisa gosor, nggak bisa beli oleh-oleh. Oke, nggak masalah, yang penting bisa ketemu keluarga, refresh lagi. Nanti kalau memang kembali berlayar lagi, jadi fresh lagi, nggak penat. Oke, so ikuti saya perjalanan go back to my home Indonesia, Jakarta, Jakarta to Palembang. Oke, see you. Follow me, jangan lupa subscribe, like, dan share ya jika bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Go to Incheon. Sudah siap. Jemput kurang lebih 5 menit lagi.
Ini yang lagi yang pulang dari kerja ya, imigran yang mau diswab semua. Kita di Wisma Pademangan yang masuk hari Sabtu sore. Semoga aja hasilnya negatif semua. Tujuan visa Indonesia. Keluar itu benar kapan keluar.